Kamu itu ya, Sep, dari tadi celingak-celinguk ora jelas pisan. Kalau ada masalah yang boleh cerita sama aku. Cerita masalahmu apa? Ah? Aduh, kumahanya Pak Kades. Sebetulnya saya teh rada-rada kurang enak gitu teh mau cerita hal ini sama Pak Kades. Elah, Sep. Kamu itu kan tahu, aku ini kepala desa di sini. Tugas kepala desa itu salah satunya adalah mendengarkan keluhan dari masyarakat. Yo, kamu itu kan salah satu warga di sini, ya toh? Betul, Pak Kades. Yo wis, sikit cerita, masalah ngopo. Jadi teh begini, Pak Kades tahu kan anak saya, si Dadang Eta? Yo, aku tahu. Yang pitahnya jidatan itu toh? Yang jidatnya pitakan, Pak Kades. Aduh, lali aku sih. Maaf. Tapi ini nggak mungkin salah, ya. Karena aku paling inget kalau anakmu si Dadang itu pitake ono telu, ya toh? Iya, mohon Pak Kades. Yo wis, sekarang sampean coba ceritakan apa sebetulnya yang terjadi dengan anakmu si Dadang itu. Jadi ceritanya teh begini, seminggu yang lalu anak saya si Dadang Eta teh habis ujian kenaikan kelas. Saya teh sebagai orang tua kepingin sekali membelikan si Dadang buku baru, Pak Kades. Walah, wis aja diterus nih. Aku ya wis paham maksudmu itu opo, Sep. Hah? Kamu kesini mau pinjam duit toh? Alah, Sep. Aku mau bersihin dulu. Waduh, kok bisa ya? Pak Kades tuh sakit pisan, kan? Jiji, loro, telu, papat, limo, enam. Oke, 300.000 aku kasih buat si Dadang. Terima. Wah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kades. Pak Kades, besok-besok kalau Pak Kades mau bersihin lagi, kabar-kabarin saya, ya. Serasa bau ingus. Canda. Ah, Sep. Kamu itu kalau udah terima uang, cengar-cengir, cengengesan begitu, cah gemblung. Tapi sebenarnya teh bukan itu masalahnya, Pak Kades. Alah, iki piye toh? Terus masalahmu apa, Sep? Jadi teh, waktu saya ngajak si Dadang ke kota, ceritanya pan mau beli buku baru, Pak Kades. Si Dadang teh malah menolak. Sek, aku rek mikir di sek. Kok iso ya, si Dadang itu menolak mau dibelikan buku baru? Walah, Sep, saya yakin 100%. Pasti selama ini, uang jajan yang kamu berikan ke si Dadang itu, dia pasti nabung buat beli buku baru, ya toh? Walah, Sep, anakmu si Dadang itu memang top marko, top si marko, si tap suran, tap mantap, Sep. Wah, coba kamu bayangkan, Sep, anakmu si Dadang yang masih kecil itu sudah kepikiran bagaimana caranya untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Ceritanya teh bukan begitu, Pak Kades. Saya harus jadikan dia itu contoh di kampung ini, ya. Bayangkan, anak-anak si usia dia itu dikasih uang SPP, bukannya di-storkan ke sekolah, malah mereka belikan kuota buat main game online. Aduh, itu kan merusak sekali. Pokoknya nanti saya akan jadikan dia buta anak di kampung ini. Sekalian, saya kasih uang lagi. Dengarkan saya dulu, Pak Kades. Dengarkan penjelasan saya. Saya mau bersih dulu. Jadi, loro, telu, papat, lima, enam. Ini, Sep, saya tambahin 300.000 lagi buat si Dadang, anakmu yang berprestasi itu. Yo, Ya udah, ini saya terima dulunya. Tapi Pak Kades, ceritanya teh bukan begitu. Aduh, lah terus sebetulnya si Dadang itu kenapa ya? Jadi, si Dadang teh tidak naik kelas. Pantesannya dia itu menolak dibeliin buku baru. Aduh, ternyata tidak naik kelas ya. Assalamualaikum, Pak Kades. Waalaikumsalam. Sep.
sampai anak mendi. Saya teh mau beli kuota main PUBG sama si Dadang. Aduh, dukun 600.000 ludes buat anak nakal, nggak naik kelas. Malah sekarang mau dibeliin kuota buat game online. Syukurin, cah geblung.